Assalamualaikum semua, saya Ramdan Johari bersama saya dengan Insta Famous Kepeng. Jadi gimana lagi sekali? So, Kepeng. So, Kepeng datang kita punya program hari ni. Orang China. Okay, Kepeng boleh share tak? Kepeng punya pengalaman 2 hari seminar dengan kita ni. Yes, share dengan boleh. Kita punya audience. Okay, so seminar yang Encik Ramdan buat ada 2 hari. So first day semalam kita belajar tentang macam mana kita nak borong China. Okay. So Encik Ramdan ada cerita lah macam mana kita pergi sana, macam mana kita nak elak dia penipuan. So dekat China ni macam-macam lah trik kita sebab negara luar kita tak tahu. Right. So Encik Ramdan banyak pengalaman, dia ajar semua benda tu. Okay. So siapa-siapa yang nak buat bisnes yang nak pergi China memang kena datang seminar ni. Okay. Yang hari kedua Encik Ramdan ajar tentang marketing pula. Okay. So kita dah tahu lubuk mana nak angkat barang. Right. Kita mesti nak tahu macam mana nak jual. Kan? So Encik Ramdan ada juga ajar cara marketing semua hari yang kedua, hari ni lah. So marketing best ke tak best sebenarnya? Yes, Alhamdulillah. Penting memang lah. Baik. Memang penting, dua-dua penting. Dua-dua penting. Alright. So Kepeng, IG Kepeng boleh kita punya follow ke? Saya buat content macam-macam lah, konten lawak lah macam-macam. So boleh pergi dekat IG saya, KEPENGSSSS. SSS tu berapa? 3 kali? Ah, 3 kali S. 3 kali S. Sebab okay, nak buat Kepeng je dah ada orang ambil nama tu. Oh. So dia kena tekan kasi tambah sikit, dapat lain sikit. Okay. Dapat. So Kepeng eh, kita nak tahu Kepeng dah dapat tahu kita punya program ni daripada mana? Dapat tahu SGD daripada kakak. Daripada kakak. So kakak bawa Kepeng sah. Okay. So Kepeng dah mengalami kita punya seminar. Kepeng rasa best lah. Boleh Kepeng share tak apa yang tak orang yang tak datang lagi kita punya program tu, apa pesanan Kepeng kat diorang? So pesanan Kepeng kepada usahawan di luar sana, okay, yang nak tambah knowledge berkaitan dengan produk-produk China ni, bolehlah contact dengan Borong China. Borong China. Itu kita punya brand lah, Borong China. So thank you Kepeng, all the best. Kepeng boleh buat business gadget eh. So kita doakan Kepeng supaya kaya dan berjaya dan menjadi usahawan juga. Alright, so thanks Kepeng for coming. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Sama. Thank you bro. Thank you.